manusia. Sebelumnya, saya di sini akan memberikan imbalan semua yang hadir di pagi hari pada salat subuh dan malam pada salat maghrib dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu kali dilanjut Allahumma salli alaihi 100 kali. Jadi tadi satu ayat tadi innallaha wa malaikatahu sampai habis, terus Allahumma salli alaihi, 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 Allahumma salli alaihi 100 kali. Manfaatnya apa? Manfaatnya banyak. Setidak-tidaknya kita telah bersolawat kepada Nabi Muhammad 100 kali. Dan setiap solawat satu dibalas oleh Allah 10. Kalau 100 dibalas 1000 kali oleh Allah. Satu solawat itu bisa meringankan beban-beban kita. Solawat itu bisa menghilangkan semua kesumpekan-kesumpekan kita. Solawat itu bisa meringankan hutang-hutang kita. Allah akan memudahkan untuk orang itu bisa membayar hutangnya. Dengan cara bagaimana? Caranya macam-macam. Mungkin yang punya yang mengutangi melunasi, yang termasuk dibayarin. Paket check-in bisa semua 200-300 itu outletnya, pegawainya sehingga Islam, ya, seru mengatakan. Tapi mari-mari jodolan di lupa, sholat ini langsung kalau jodolan orang apa Allah masalah alih, Allah masalah alih, tapi coba terbandar. Allah masalah alih, bandar-bandar itu pelanggan di kira waktu. Ya, saya coba cari yang lain. Jadi, dalam hati aja Allah masalah alih, Allah masalah alih, satu. Jadi, ini pahalanya luar biasa. Ada satu cerita tentang sholat. Ini cerita, percaya silakan, tidak juga silakan, tapi terjadi. Ada seorang punya hutang kepada seseorang, dia belum mampu untuk membayarnya. Ditagih oleh orang yang menghutangi, dia mengatakan, maaf saya belum bisa bayar. Lalu yang menghutangi ini tidak terima, dilaporkan kepada yang berwajib. Pak ini punya utang sama saya tidak bayar. Dia mengatakan bukan saya tidak bayar, saya belum mampu bayar. Insya Allah besok kalau anu saya punya, saya bayar. Kamu janji kapan besok? Akhirnya dia pulang ke rumahnya mengajak istrinya. Wahai istriku, saya telah janji kepada orang yang mengutangi aku untuk membayarnya esok hari. Tapi aku tidak tahu harta itu dari mana. Ayo kita malam hari ini sama-sama sholat. Setelah selesai sholat, mari kita sama-sama membaca sholawat sebanyak mungkin. Subhanallah, setelah mereka membaca sholawat dan mereka tidur, dalam tidur itu mimpi berjumpa Rasulullah SAW. Mimpi berjumpa Rasul, di situ Rasulullah mengatakan, ya fulan, pergilah kamu kepada istilahnya yang penguasa di kotamu, taruh istilahnya mungkin bupatimu, sampaikan kepadanya bahwa Nabi Muhammad kirim salam kepadanya, sampaikan bahwa solawat-solawat yang dibaca semua diterima, dan sampaikan pula bahwa tadi malam dia mungkin agak capek solawatnya itu hitungannya keliru. Biasa istrimu, dia keliru. Mungkin kurang dari 1000 atau mungkin lebih dari 1000, bingung. Sampaikan begitu saja. Bangun tidur pagi, dia mendatangi ke tempat bupati.
Tapi bupati sing ono. Jabat dulu. Bupati saiki kok maca selawat sewu. Ya mudah-mudahan bupati ini maca selawat sewu-sewu. Lah kok iso ngendi Rasulullah? Ya, para polisi-polisi, TNI, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, semua maca selawat. Ya apa-apa sambil ambil, sambil ke jauh, siapa ngambil ini kan, sore nasi ngambil. Setelah dia sampai ke tempat bupati tadi, dia sampaikan, Assalamualaikum Pak Bupati, saya tadi malam mimpi berjumpa Rasulullah. Kata Rasulullah, salam yang Anda lakukan tiap malam itu diterima oleh Rasulullah. Dan Rasulullah titip salam. Bupati, orang percaya itu aku sampai. Buktinya apa kalau kamu itu berjumpa Rasulullah? Oh iya, Rasulullah itu mengatakan kamu tadi malam semalam, salawat kamu itu kamu ragu, sudah 1000 atau belum 1000. Kaget juga, bener. Aku mau gini, yang itu masih itu, bingung ini 1000 atau belum. Akhirnya, betul. Berarti kamu mimpi Rasulullah dan Rasulullah kirim salam sama aku, yang pakai itu, kalau nampak sih, sedang kayu. Utangnya itu dia cuma 500 ribu. Dikasih orang itu sih, Alhamdulillah, sesuatu kecil. Setelah itu dia lari pergi ke tempatnya yang apa namanya hakim yang akan mengadili dia yang berwajib. Pak yang berwajib, saya mau membayar utang saya kepada sana, uangnya baru dapat 250 ribu. Katanya bapak yang berwajib, polisi ini, saya mengikuti. Sehingga ini tadi malam mimpi Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, suruh membantu kamu untuk memberi uang 500 ribu. Polisi mimpi Rasulullah. Kira-kira salawat. Coba kira polisi rasa mimpi Rasulullah. Karena sekarang kan lihat bahwa polisi-polisi mimpi Rasulullah. Ya, cukup pelek. Polisi sebut jatuh utama luar biasa. Berdina salawat dan bayang ini. Mesti dikawal habib saya. Orang awal ngomong sama orang cepol. Jadi di kamar ini cepol harus selamat. Yes, mimpi Rasulullah SAW. Bapak polisi tadi yang menyelidiki, aku tadi malam mimpi Rasulullah untuk memberi kamu, membantu kamu 500 ribu. Kata dia orang yang awesome di dunia, kantong yang itu saya kan bisa. Untuk berlaku apa saya kan. Dia datang ke tempat orang yang mengutangi. Mbak, saya mau bayar utang saya. Alhamdulillah, saya telah dapat duit. Katanya yang utangi aku mau pergi. Ya, mimpi Rasulullah kan kayak duit boleh 500 ribu. Utangi kan belum nasib. Kenapa? Utangi kan belum nasib. 500 ribu. Alhamdulillah. Itu kan itu saya kenal di tempat. Mulai ketemu tujuh besok. Istriku. Alhamdulillah berkat salawat yang kita baca setiap malam. Allah membantu kita melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi monggo para bapak lan para ibu sholawat sing akeh. Wong sholawat sing durung gadah sing gereng gadah cucu. Insyaallah cucu mendekat. Berkat sholawat cucu mendekat. Berkat sholawat uripe nikmat. Berkat sholawat maksiat mega. Berkat sholawat Yogyakarta selamat. Berkat sholawat Indonesia selamat. Di sholawat, ayo sholawat musik agak. Di samping telah mengamalkan kewajiban tabata sholawat, saya inginkan juga Bapak Polisi, maaf-maaf, di saya waktu mendapatkan berita Bapak Presiden Jesu, ya Presiden Jesu ya, itu memerintahkan seluruh anggota TNI Polri-nya sama setiap hari wajib maca selawat ping sewu semua. Kebetulan di sana 100% muslim. Setiap hari tahunya bagaimana? Sewaktu kebetulan rombongan dari Indonesia diundang ada muktamar di Jesnya, yang itu pilih rombongan Indonesia itu tentara itu belakangnya di belakang jok itu alat-alat menembak komplit. Beliau nyetir sama sholawat
Indonesia ini. Ditanya sama yang ikut. Pak, jenengan baca apa? Saya disuruh sama presiden saya setiap hari membaca solawat 1000 kali. Ini juga perintah dari saya. Tak perintah kita presiden, Pak Presiden, TNI, Polri, yang angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Nganggur solawat. Bismillah, coba apa yang saya sampaikan ini. Setelah ketemu lagi di sini sudah berubah. Banyak naik, rezeki tambah, urip senang, keluarga semua sakinah, goro-goro solawat. Ada orang percaya cukup, tapi dengan yakin. Pasti Allah akan menyelesaikan hutang-hutang kita berkat solawat. Ini burung rampung hutangnya terus, pocok terus solawat. Sampai rampung. Ini hutangnya orang rampung ya, menungsonya saya rampung. Mati maksudnya. Tapi saya lihat orang-orang yang gemar solawat semuanya senang urip. Orang yang saya susah uang untuk saya kanuri. Urip terus orang solat orang ibadah orang solawat orang dijaiman kesayangan pertama itu orang stres semua. Tapi orang di sini masih ada yang kumpul semuanya. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Setelah inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi terus dibaca satu kali ditarik dengan Allahumma shalli 'alaihi wa sallim 'alaihi wa sallim 'alaihi wa sallim 'alaihi Allahumma shalli 'alaihi wa sallim 'alaihi wa sallim 'alaihi terus. Waktunya pada subuh dan pada maghrib. Seorang putri mungkin ingin mengamalkan setiap hari. Kebetulan waktu berhalangan dia rasa salat. Ketika mengamalkan Allahumma shalli 'alaihi monggo tidak ada masalah. Ya. Tapi jangan terus kalau ada wujud sholat orang itu membentuk dalam halanya. Nah, dibacakan itu Allahumma sholli alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi. Itu. Yang kedua, amalan yang saya akan ingatkan lagi dulu sudah pernah saya ingatkan. Amalannya begini, setiap pada sholat duha, rokaat atau 4 rokaat silahkan mengumpulkan sholat duha, 8 rokaat di kalepun. Ya, solatnya di situ setelah selesai kita membaca wahabli ya wahab ilman wa hikmatan wa lirizqi ya razzaq kun li musabbila apa wahabli ya wahab ilman wa hikmatan walirizqi ya razzaq kulli musabbila. Itulah rezeki di pojok. Tulisan. Wahabli ya wahab ilman wa hikmatan walirizqi ya razzaq kulli musabbila. Wahab li ya wahab. Tidak ada tuas pedak pokal lho. Orang buat tulis apa sih? Tidak orang ditulis ya. Wahab ini gini. Mau bahaya. Wahab li ya wahab. Wahab li. Bukan ni ya. Lam. Wahab li ya wahab. Wahab li ya wahab. Ilman. Wahikmatan. Walir rizqi ya razzaq kulli musabbila musabbila. Kemarin itu ada yang keliru nulis SMS ke saya. Keliru. Kun jadilah kulli untukku, jadilah untukku muda musabbila musabbila sahul musabbila. Tak balik ini sampai sampai balai nak bayar guys. Ya wahab li ya wahab ilman wa hikmatan wa lirizqi ya razzaq kulli musahila. 100
Lagu tidak berbaik dengan rumahku, kalau misalnya seorang TNI Polri yang lagi apel atau apa, harus kepada apel sholat Tuhan. Kalau kita kalau mendek, sholat Tuhan yang harus mendek Tuhan. Saya yakin tidak mungkin dilarang sama komandan. Karena komandan saya larang-larang ngomongi kecuali tidak ada acara lho. Kabur, tidak boleh. Tapi komandannya rojok stres. Yang sholat belum aman, kita buruk oleh untuk. Kita lucu. Jadi sholat. Wahabni ya wahab ilman wa hikmatan wa lirizki ya rizal kudli musabilah. Kita bawa assalamualaikum. Bapak namanya Syafiq Abdul Qadir. Semua kebetulan ada kelebihan rezeki itu saya tunjukkan ke Bapak Pak tidak menolak. Saya tidak menolak. Kalau Google Dewi, dia orang percaya jangan berumah-rumah usaha aku tewis untuk gaji-gaji itu sensasi 5 juta. Satu bulan 5 juta kira-kira itu rezeki tambahannya apa? Loh, rezekimu 5 juta sama Allah ditambahin rezeki lagi. Tidak pernah ada yang sakit, rezeki di rumah istri selalu tersenyum, rezeki di rumah suami selalu sayang dan menjadi imam di dalam rumah tangga itu rezeki. Jangan dikira rezeki ini duit duit. Jadi kan sudah pulang balik jadi 5 miliar tapi susah mati. Sama saya bilang pakai isap triliun, susah mati. Bukan turun dan yang sama pokok yang orang ketanya ya anak itu tidak boleh. Mas kok kayak gue tak mati ya tak cukup kan? Orang sahaja yang tidak lumayan kan? Itu sekitar waktu itu boleh jowo ketok wetok yo ketok wetok tenang. Orang itu tidak ketok mau wetok ketok wetok tenang ketok mau mana jalan tenang. Alhamdulillah ini nikmat. Jadi manusia itu jangan dianggap rezeki itu berdiet dong. Ulang kembali wahabli ya wahab ilman wa hikmatan wa lirizqi ya razzaq kulli musahila niku mengke anak putu jenengan sing nang ngomong diwacani ngono kuwi ya dadi turu anak yang sulit-sulit dikasih ilmu dadi gampang. Makanya si pimpin bapaknya terus buat iya moco-moco karena emailnya moco-moco tadi keluarga Sakinah Kabe. Berhubung ini sudah jam 12 kurang 1 jam setengah. Lalu kendali Pak kapal cokok selipat ini mau ketemunya maunya di sana aja. Lalu juga mau bersolat. Lalu ini pasti lalah yang ini uji acara yang monggo yang buatan pas acara ketemu di rumah sana. Saya serotok keselalu, saya sudah 2 hari di dalam Bipadilang, di Tegal Rejo, terus di Salaman, terus di situ tadi pagi Jumat karet, bunyi kita itu, roket, bubuk, roket, chicken. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur semuanya, sehat semuanya, golong pesen, ayo mulai dari hari ini, semua nek malam, bangun, bangun malam, dulu mau kabeh dulur-dulurmu terutama orang-orang yang anda cintai. Dulu mau siapapun yang anda cintai itu nanti orang kiai, orang-orang tetangga apa siapapun yang dicintai ya Allah dulu mau macam-macam. Saya suka dulu mau sehat dulu tiap malam. Insya Allah nanti doa itu akan kembali ke kita. Insya Allah tiap hari dulu mudah-mudahan dengan mendoakan seperti itu, insya Allah kita akan mendapatkan yang dua. Saya misalnya mendoakan jenengan ya Allah, mudah-mudahan orang si A itu panjang umur, sehat, rezekinya banyak itu, rezekinya itu luar biasa dibandingkan dengan ini. Tapi di dalam kesendirian saya, bukan waktu pamer ini, aku di dulu pamer ini biasanya boleh lain. Tapi di sholat, di tempat sholat tahajud, diri aku ini, ya Allah Gusti. Berilah Habib saya rezeki yang banyak, Habib saya itu, saya lupa itu sekolah. Misalnya kalau ada orang percaya praktek, ini supaya praktek, terutama roket chicken-chicken ini. Ya, roket chicken ini, amal waktu itu sebelah, PTA sampai berkah. PTA itu berkah. Sebagai penutup, cerita salah satu cerita. Saya ingat PTA ini dari cerita. Di zaman
saya kecil ada seseorang itu sering keliling, tapi kelilingnya nggak musiwo. Makanya orang itu kalau tidak punya ilmu tentang diagnosis, harus kita pandai, harus kita tahu apa yang ada, harus kita tahu supaya tidak ditipu. Pada suatu hari orang ini pergi ke satu desa, mengusulkan kabut lebih banyak ini. Kayaknya kencang bolonis, kayaknya ini mempunyai alam terus. Nah, sehingga kita ini adalah orang bukohnya. Orang bukohnya sampai tapi orang cerdas. Orang bukohnya jadi saya ini cerdas, saya ini cerdas. Perawatnya orang-orang cerdas, orang itu orang kecil kan. Cerdas apa yang gue yang melihat orang itu surat cerdas, surat dengan bohong. Waktu itu, datang ke tempat beliau, saya sama orang itu sama orang yang temannya ngomong bahasa Arab, tidak bingung. Bahasa Arab ini apa? Ini ada kiri cinta yang kita bisa. Kita di bahasa Arab, padahal itu persidangan. Ya Rabbi Bil Mustafa Bil. Ya Rabbi Bil Mustafa, pada jawab, belum mengasih dan dikirami, ya Allah, dua Habibul lagi itu dia. Jawapan itu, jadi jawapan. Jawapan mudah. Lalu pilih orang untuk mudah untuk dicukup. Akhirnya bingung. Terus, aku dilalah hidup. Kita cinta yang mulai bersama. Aku dilalah hidup. Sebenarnya aku kalau boleh bumi, turut tanpa orang sendiri dan cukup dia. Sama apa lagi bohong. Bicara banyak, apa? Lah aku biar ngomong jawab begitu kita mau. Lah aku ngomong jawab. Jadi saya niku sini. Kita kok ada tapi kita mau. Buat sendiri boleh itu juga syafaat. Akhirnya aku jadi kalau ngomong jawab bahasa Arab yang kau tidak ramut cek. Bahasa Arab yang jawab tidak ramut cek. Mikir untuk suruh, kepingin jawab. Indonesia pun kalau tidak pandai, dia gampang dijajah, gampang ditipu, gampang diakusi. Nah, ayo bangsa Indonesia, cek tugas, cek pintu, yang hebat Indonesia ini kaya. Mari kita bangun Indonesia dengan bangsa Indonesia itu sendiri untuk menjadikan Indonesia yang makmur, Indonesia yang subur, Indonesia yang hebat, Indonesia yang penuh dengan